Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishers dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada Ayu Ting Ting dan juga Revita Yunatasha, istri dari Wendy Cagur yang sedang merayakan pesta ulang tahun. Mana di sini terlihat ada Ayu Ting Ting dan juga Revita Yunatasha, istri dari Wendy Cagur. Kebersamaan yang sangat luar biasa. Walaupun Ayu Ting Ting seorang artis yang terkenal, namun dia selalu dekat dengan siapapun, terutama dengan istri Wendy Cagur yang memang sangat dekat dan juga sayang nih sama keluarga Ayu Ting Ting. Dan status terbaru Ayu Ting Ting di sini mengucapkan happy birthday Bunda Revita Yunatasha. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, selalu jadi yang terbaik, bahagia selalu sama keluarga, pokoknya amin. God bless you and love you Bunda Revita Yunatasha. Ayu Ting Ting. Komentar ini oleh sahabat, sama-sama namanya Ayu. Sudah namanya Ayu, wajahnya juga sama-sama Ayu, dan juga sudah memiliki anak nih, namun tetap yang tetap pada cantik. Hanya Ayu Ting Ting yang mengucapkan happy birthday untuk Bunda Revita Yunatasha. Di sini juga sang suami Wendy Cagur, sahabat dari Ayu, mengucapkan hal yang sama yang romantis pokoknya. Selamat ulang tahun teman hidupku, sayang Revita Yunatasha. Semoga hal baik selalu menyelimuti dirimu, memberikan kesehatan selalu dan makin sayang sama aku. Bisa jadi istri, ibu, anak tiga sama abang dalam satu waktu. Hahaha. Jadi pemimpin penthouse yang menyenangkan dan menghasilkan. Pokoknya doa yang baik-baiklah. Love you pokoknya. Maaf ya semalam ketiduran jadi gak bisa tiup lilin pas jam 12. Hahaha. Ampun. Love you Ayah, Audi, Kauki, dan Aiko. Persamaan yang selalu terjalin dari hubungan Wendy Cagur dan juga Ayu serta Revita Yunatasha. Happy birthday untuk Revita Yunatasha. Semoga panjang umur, sehat selalu, bisa menjadi kebanggaan keluarga dan bisa menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Berita selanjutnya, di sini ada Erika Lami dan juga Krishna Fahreji yang menandai Ayu Ting Ting dengan gaun cantiknya yang sangat memukau. Erika Lami, Ayu Ting Ting, dan juga Didi Budi Harjo, Rinal Yunar di IMB Indonesia. Di tanggal 8 kemarin ya, 8 Januari 2022, make up-nya Ramaje dan stylist Herik Halamin dan juga penata rambutnya Krishna Fahrezi. Inilah busana pertama yang Ayu gunakan di acara Indonesia Mencari Bakat, cantik dan juga sangat menawan, ditambah dengan aksesoris sepatu berwarna putih. Terasi dengan baju yang digunakannya yang sangat elegan, dan ditambah lagi aksesoris yang ada di leher dan juga kepala. Wah, aksen yang sangat memukau untuk seorang Ayu Ting Ting, terlihat sangat ramping dan juga memukau luar biasa. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting yang kedua di acara IMB Indonesia Mencari Bakat. Wah, dua penampilan yang sangat luar biasa untuk seorang Ayu Ting Ting. Unggahan-unggahan Erika Labin dan juga Krishna Fahrezi dibanjiri komentar dari para netizen dan juga para sahabat. Salah satunya dari Nusa Love You, itu artis Korea ya, orang Korea. Keren banget bajunya Bu Ayu, best selalu Ayu Ting Ting. Erika Lami, Krishna Fahrezi, orang Korea. Wah, beautiful. Banyak sekali nih yang bilang Ayu Ting Ting anak Korea karena penampilannya yang sangat luar biasa cantik pemirsa. Penampilan cantik dan sangat memukau tak menjadikan Ayu Ting Ting jumawa, dan juga prestasi-prestasinya yang memang sudah banyak sekali tak menjadikan Ayu wanita sombong. Malah Ayu Ting Ting adalah orang yang humble dan juga sangat dekat dengan sahabat-sahabatnya. Buktinya saja Ayu Ting Ting rela nih malam-malam dengan sahabat dan juga rekan kerjanya demi untuk memeriahkan pesta ulang tahun dari istri Wendy Cagur, Revita Yunatasha. Wendy Cagur, selamat, semoga menjadi pasangan yang selalu harmonis dan menjadi panutan untuk semua sahabat. Oke sahabat, inilah kebahagiaan yang dirasakan oleh Wendy Cagur dan juga Revita Yunatasha, istri dari Wendy Cagur yang memang sedang berulang tahun hari ini.
love you, dan juga semoga selalu diberikan kesehatan. Oke, sahabat, selamat menyaksikan kebersamaan Ayu Ting dan juga Revita Yunapasya. Semoga kebersamaan ini selalu abadi ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Thank you.